Makanya teroris itu jelas salah. Hanya karena Indonesia itu percaya hukum positif atau yang dibikin undang-undang oleh dulu Hindia Belanda, kemudian kita semua dianggap tauhid halal darah. Itu enggak madhab yang kita ikuti. Yang kita ikuti adalah siapa saja yang melafadzkan la ilaha illallah, kita harus al-kafu menahan di itu aliran-aliran yang keras-keras itu. Wong Islam rentenya kafir, paham ya, rajin matan kafir, gak sholat kafir, kita orang seperti itu. Islam, salah contoh orang sholat ya kita salah dong orang sholat, tapi rasa darah ini jelas sih, kaya dana Allah wala nukafiru ibampir wala nukhiju minal Islam. Ya, dan ini hati-hati suhestan dari riwayat ya kita atau dari riwayat DPR. Gak angker berlebihan sih yang kalau ngaji itu berarti Quran. Quran ngomong barang apa bilang sih ditutup bala tak satu aja ber. Karena kalau berlebihan korbannya pasti. Misalnya hormat kamu berlebihan. Misalnya ini kamu kita tamu Hamdani kecelok Kiai Kudus. Aku kono sate. Mungkin aku duit gak masalah tapi santri ku payon morosit dan mendingan kabel sate ku sangat kilo mungkin. Terus mana santri ku kadang Kiai ngono itu suku. Kasih mutus ke Pak Gedema. Ini kan hormat tamu tapi bikin kegaduhan. Iya, nanti gak tahu ala tak tahu aja. Sholat tak sebarang apa. Kalau bikin kegaduhan sosial yo kon ngurangi. Nabi wa khusuk-khusuk empong. Dewi Nabi aku itu sholat, mau aku seneng pangeran, yo aku suwi karaku jadi. Aku itu pengen suwi, mau aku naik semula jadi pangeran pengen suwi. Terus aku kerumus tak cilik nangis. Setelah aku tak cepat masa aku ibu dia itu tersiksa pengen nanti ini. Kayak apa baiknya sholat? Sholatin Nabi kayak apa baiknya? Iku itu kesusahan demi nangis aja. Imam Hamdani sholat terus bener gaya nih suwi nih. Wong suwi ya ben lamun ae. Nabi sing salate mesti bener ya. Paham ya? Iku kan anca cilik nangis ya, dipercepat to. Luar biasa. Imam standar wae nopo? Ya ora ngono ya. Lah barang apa yang wis apik iku tetep lakoni, la yuk tinuru ora iso batal lho ing barang apik apa aja ujarin lagu te wong lacut. Wala adu adil lan ora adil wong adil. Jadi barang apik lakoni. Cek ono wong lacut, cek ono wong adil, cek ngene lho. Nak daerah itu sampai uang soleh kabel terus barang apik mandek ya ora. Cek uangnya sampai kabel barang apik tetap jalan. Cek uang lanjut kabel barang apik tetap jalan. Karena agama ini biar jelas. Saiki uang elek kabel orang mesti elek terus. Indonesia di sini hidup budo. Ngerti-ngerti saiki umat terbesar Islam di dunia itu Indonesia dan di sini budo. Kecil itu uang raposo itu biasa. Di sini uang katoan cekak raposo jadi uisen. Saiki uang tua itu uang raposo barang anak melak TPK bapak melak poso uisen. Bapak era iso maca Quran anak hafid tua. Mereka melok program Iqra. Ya, melok yang tua melok nah. Bukti bahwa agama ini punya harap. Perlu bapak era iso apa kok anak yang pas tua. Melok yang tua, bu nanti ya bu Iqra. Dulu tuh orang beranak orang fase nyon saya ya mesti fase kan beranak orang yang mabang kan mesti. Saat ini mesti buat. Buatan. Kumpulan anak dunia penuh harap. Baik penuh. Artinya saya ingin misalnya kita cewek tanggamu fasik sing jamin apa fasik terus so. Mana Dewi Nabi lah yuk tilu jauh jairin wala adilu adilin kebaikan harus jalan terus gak boleh dibatalkan. Cek ono wong lanjut, cek ono wong ah.